Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kita, channel Searchy, dan kalian, kita kali ini akan kayak main-main game gitu, kayak main TTS, teka-teki silang, dan kita akan challenge dalam waktu berapa menit kita akan menyelesaikan 5 TTS. Oke, nah ini dia, kita sudah ada gamenya, dan kita langsung ke sini aja ya. TTS Pintar 2019. Mainkan. Level 1 sampai 40 lah ya. Kita pakainya yang level 11. Level 11 sampai level berapa nanti? Ibu kota Nusa Tenggara Barat. Mataram. Bahan yang dapat menaikkan kondisi magnet. Burung yang memiliki penglihatan tajam. Oh, gampang ya. Pintu masuk atau gerbang di suatu kawasan. Kapura. Kain yang dipakai untuk mencet apa? Gampang-gampang sih. Mendaftar English Register. Tidak palsu asli. Bahan mentah untuk bangunan. Material benar. Oke, duduk salah. Oke, tidak berbeda, sama. Butiran batu kecil kerikil. Provinsi di sebelah utara Provinsi Jambi, Riau. Binatang yang kulitnya berduri panjang, landak. Tidak modern, kuno. Oke. Satu persatu, oke, kita lanjut. Lain kali. Ibu kota pasti Banten, Serang. Ikat pinggang, gasper, sabuk. Sabuk, oke, pas. Mainan anak dari karet yang ditiup, balon. Dan rel pasti. Warga internet, netizen. Terkejut, kaget. Bagian rumah yang menaruh mobil garasi. Pas gak sih? Hangus kosong. Selamat datang di pagi. Pemeriksaan serentak razia kayak polisi. Benua di sebelah utara Eropa. Tapi jalan untuk pejalan kaki, trotoar. Barang untuk mengikat tali. Wind. Benua di sebelah utara kendaraannya mengangkut orang sakit, ambulan. Rela, ikhlas hati, rela. Tapi kemudian orba dong. Nah, dua, kita lanjut. Ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Pembatasan pekarangan tanah, pagar. Hashtag. Taring panjang yang dimiliki gajah. Gading. Longkot.
Angkot, angkot, Raja Pengguan Natu. Sia. Empat. Peradanya satu. Lanjut dulu aja. Yang lain. Siaran suara bunyi udara. Radar. Bukan. Radio. Bukan. Ya. Radio. Makanan untuk daging dibentuk bulat. Kantong tapi untuk bulat. Nanti aja. Pengaturan peristiwa ini biasanya belum lama terjadi. Kabar. Keadaan tidak sadar sama sekali. Koma. Bakso. Oh iya, bakso. Laut Inggris ya, vitamin C ya, letak pada nulis tulisan dan pada redaksi. Anggota bahasa Indonesia sendiri. Menyerap Inggris. Waktu untuk mengutara sekrup. Openg. Ya benar, openg. Oh, arp. Ah. Absorb. Absorb. Ah, kok belum ya? Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Rata-rata hari atau bulan setahun kalender. Tempat luas biasanya untuk olahraga lapangan. Pengaruhnya dapat menggerakkan hati alam. Sugesti. Dikenal sebagai populer. Alat pendingin mesin mobil, radiator. Negara yang tidak punya laut, Asia, Laos. Dan untuk abad. Jangka waktu 1 tahun, 100 tahun. Bangunan penahan air untuk irigasi bendungan. Nama kantor berita nasional Indonesia, Antara. RRI bukan ya, Antara. Bentar, Antara. Saya tidak menerang kaki. Selamat, selamat. Tidak buat karena panik. Terus kan terasa aus. Penyelamat Inggris, penyelamat tengah. Safe, 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 safe. Safe, safe. Safe, ya. Nah, ya. Cepat.
Safi Jas. Empat ya. Kalau satu lagi berarti. Lanjut. Main kali. Pulau di sebelah timur Kalimantan. Sama sih. Bahannya digunakan untuk mandi dan cuci. Satu lah. Sesuatu yang diwariskan, ya warisan. Gerak badan dengan gerakan tertentu, senang. Inggrisnya sulit apa? Bantuan aja kali. Sekitar 8 menit ya. Sekitar 13 menit untuk menyelesaikan 5 kali soal TTS. Berarti 1 kali TTS-nya sekitar 2,5 menit untuk menyelesaikan 1 kali 1 soal TTS. 1 soal satu segmen. Terus itu kita coba aja sih. Mohon maaf kemarin ini ya, kemarin nggak upload film, nggak upload video karena kita kemarin lagi kurang fit, kita gak masuk angin sedikit. Terus ya baru aja kali ini kita upload lagi dan kita mau nyoba di game. Itu ya untuk selingan aja sih, tapi nanti kita akan banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan, terutama mengenai Wonosobo dan mengenai motivasi, terus ngaji dan sebagainya.
Intinya ini untuk selingan aja ya. Tapi kalau misalkan kalian suka, nanti kita akan buat lagi. Dan jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.